What's up, Riza Aris di screen. Hari ni aku selitkan sikit video ni dalam channel aku. Aku nak kongsikan dengan korang sesuatu yang baru, yang mana merupakan satu gadget yang baru dilancarkan semalam 26 Jun. Satu gadget yang dikeluarkan oleh Huawei, iaitu MatePad Pro 5G. Korang nak tengok ni ada kat sebelah aku, Huawei MatePad Pro 5G. Dan kita buka sekarang, tengok apa yang menarik kat sini. Dan dikatakan tablet ni merupakan tablet 5G yang pertama di Malaysia. Alright. Okay, alright. Aku difahamkan tablet ini beratnya adalah 500 gram. Dan kalau korang boleh tengok paparan screen ataupun interface dia, paparan hadapan dia 90% adalah screen. Agak jelas. Resolution dia, tak silap aku, 2560x1600. Agak terang. Kamera dia pun cantik. Kan? Dan apa yang aku boleh kongsikan, dia punya capacity ataupun dia punya ruang dia adalah hampir 11 inci, iaitu 10.8 inci, dan ketebalannya adalah 4.99mm. Dan dikatakan adalah yang ternipis di dunia, tablet yang ternipis di dunia, bukan handphone eh. Okay, audio dia memang terbaik lah guys. Kalau tengok ataupun dengar lagu dia, audio dia memang terbaik. Kenapa audio dia terbaik? Kalau korang boleh tengok, dia dibekalkan dengan 4 speaker. Kalau korang tengok, ada kat depan ni ada 2 speaker. Dan 2 speaker lagi, nak tahu kat mana? Kat belakang dia ada 2 speaker lagi. Maknanya, kalau kita tengok sambil berhadapan dengan rakan ataupun siapa-siapalah, 2 speaker menghadap sini, 2 speaker menghadap sana, maknanya lebih jelas. Dua-dua boleh dengar. Sebab 4 speaker ditunekan bunyi tu oleh Harman Kardon. Okey, semua siapa yang suka gadget, suka dengar bunyi audio, akan tahu Harman Kardon tu dari mana. Dan apa yang best juga, kalau kita ambil video, dia akan tangkap suara lebih jelas. Kenapa? Sebab dia dibekalkan dengan 5 mic. Kalau nak tahu mana 5 mic tu, kalau boleh nampak kat tepi ni, ada 1, 2, 3, 4. Surrounding dia, dia boleh tangkap suara ataupun bunyi kalau kita ambil video. Jadi 1, 2, 3, 4. Baru 4. Satu lagi mic kat mana? Ni dekat kamera dia. Dekat kamera dia ada satu lagi mic. Jadi ada 5 mic kat sini. Kalau ambil video memang best, jelas. Okey, apa yang lagi menarik pasal tablet MatePad Pro 5G Huawei, dia dibekalkan dengan teknologi 5G SoC chip yang mana disupport oleh Kirin 990. Siapa yang tahu pasal teknologi 5G ni, tahulah Kirin 990 tu macam mana, betapa canggihnya teknologi dia. Sebab ia boleh digunakan di mana-mana sahaja negara ataupun lokasi yang ada 5G. Dan apa yang lagi menarik, dia punya kelajuan, kalau 5G dia punya kelajuan, apa yang menarik dekat tablet ni, dia ada 22 antena. 22 antena. Dekat mana antena tu pun tak tahulah dekat mana dia letak. Okey, satu lagi yang menarik pasal tablet ni, yang terbaru ni, dia boleh dicas menggunakan pengecas tanpa wayar, yang mana pengecas tu hanya letak di bawah saja, automatic recharge. Lepas tu, lepas cas, cas dalam masa 30 minit, boleh guna tanpa henti selama 3 jam. Dia punya kuasa setengah jam cas tanpa wayar tadi, 3 jam boleh pakai tanpa henti. Dan apa yang menarik lagi, selepas dicas, dia pengecas tanpa wayar, tablet ni boleh jadi sumber sebagai pengecas kepada handphone lain, terutamanya Huawei P40, yang mana boleh letak telefon tu dekat sini. Jadi tablet ni pula cas handphone tu. Dia dinamakan reverse wireless charging. Okey, sekarang aku nak cerita function MatePad Pro ni. Salah satunya adalah MeTime. MeTime ni dia lebih kurang macam video call. Tapi apa yang menarik, ketika korang video call, korang boleh kongsikan paparan skrin yang ada dekat tablet korang dengan orang yang korang video call.
Maknanya bukan muka korang saja, tapi korang boleh tukar kepada function yang mana apa yang korang buat ataupun apa yang korang lukis, korang nak tunjukkan hasil korang tu sambil bervideo call. Jadi boleh tunjuklah, sambil lukis lagi pun boleh. Ha, asalkan ia paparan pada tablet korang tu. Itu me time nak sesuai lah untuk mereka yang bermesyuarat. Yang mana sambil mesyuarat, sambil bercakap, tengok muka masing-masing, sambil-sambil tunjuk kerja masing-masing. Ha, itulah menariknya me time ni. Lepas tu aku nak cerita pasal Huawei Share. Huawei Share ni lebih kurang macam Bluetooth lah. Tapi yang menariknya, Huawei Share pada tablet ni tanpa perlu menghantar. Yang mana korang letak je phone kat sini, automatik akan keluar dia punya paparan handphone pada tablet tu. Jadi bila contohnya korang nak share gambar pada handphone tu, korang just tarik daripada paparan handphone yang ada dalam tablet tu, tarik je terus masuk dalam korang punya tablet tu. Jadi dia share tanpa memerlukan menjimatkan masa lah, tanpa memerlukan satu tindakan ataupun action yang banyak lah. Cuma just tarik je gambar-gambar yang korang nak. Satu lagi yang menarik pada MatePad Pro 5G ni adalah apps multiplier dan juga multi window, yang mana korang boleh buka 2 hingga 3 paparan dalam satu paparan screen ni. Maknanya korang boleh buat kerja dengan senang. Kenapa? Sebab korang boleh buka 2 window ataupun 2 apps dalam satu masa, dalam satu paparan screen. Jadi kalau korang nak membeli belah di talian pun senang, shopping online, yang mana korang boleh nak membandingkan produk-produk, produk 1, produk 2, produk 3. Boleh buka 2-3 paparan. Paparan yang pertama korang tengok apa dia punya produk korang tu, apa yang best pasal produk korang tu, apa yang menarik produk korang tu. Boleh compare sebelah-sebelah je, tak payah nak buka ni, tutup, buka yang lain, tak perlu. Sebab boleh buka 2 paparan dalam satu skrin. Okey, seterusnya aku nak cerita pasal M-Pencil. Okey, kalau korang nak tahu, MatePad Pro 5G ni dia dibekalkan dengan pensel dia sekali. Aku nak tunjuk korang macam mana rupa pensel dia. Okey, ni pensel dia. Kecil je, halus je. Apa yang best pasal pensel ni, kalau korang nak tahu, pensel ni tak payah nak cucuk mana-mana sebab dia magnet. Tengok tak jatuh kan, kuat. Apa yang best pasal pen ni, bila korang keluarkan je daripada kotak dia, korang just magnetkan dia dan dia akan automatik connect dengan tablet ni. Dan yang bestnya, walaupun kecil tapi dia cepat tangkap, laju. Jadi kalau korang malas nak guna jari, boleh pakai pen ni je. Just syok lah nak buat kerja pakai pen ni. Nak lukis ke apa ke pun senang. Okey, ni pasal pen. Ada satu lagi ni dibekalkan, iaitu keyboard magnet. Ni aku nak buka ni. Okey, aku cuba try pakai. Okey, aku try pakai keyboard magnet ni. Okey, aku difahamkan cara pakai dia. Cara nak connect dia senang. Just magnetkan je. Nak tinggi, nak rendah, korang just setting. Okey. Bila dah dia melekat magneting tu, maknanya dia dah connect terus dengan bunyi tadi kan. Jadi dia dah connect, jadi korang terus boleh pakai. Okey, contoh pakai pen. Boleh terus type. Maknanya dia terus connect. Tak payah nak cucuk, tak payah nak bluetooth dulu ke apa ke, just magnetkan je, dia terus connect. Alright, gempak kan. Jadi kalau korang nak beli keyboard ni dengan harga yang berbeza, sebenarnya dia diasingkan. Kalau beli MatePad Pro 5G ni, dia tak sekali dengan keyboard dengan pensel ni. Jadi korang kena beli asing. Jadi keyboard ni berharga RM499. Dia dapat apa cuma sekali dengan pensel ni. Tapi kalau korang nak beli pensel saja, harganya adalah RM299. Better beli keyboard terus, dapat pensel.
Alright, dan harga untuk MatePad Pro 5G ini telah dilancarkan semalam 26 Jun dengan harga RM3,299 dan boleh didapatkan di pasaran Indonesia. Dah telah dilancarkan pada semalam 26 Jun. Alright, jadi aku rasa ini je perkongsian aku berkenaan dengan gadget baru, tablet terbaru, tablet 5G pertama di Malaysia, iaitu Huawei MatePad Pro 5G. Korang boleh dapatkan, puas hati, memang best. Sikit je yang aku dapat kongsikan, yang lain korang boleh tengoklah review-review yang lain. Aku just nak tunjuk je. Okay, Assalamualaikum, bye-bye.